Baik, halo teman-teman. Selamat datang di Koinspirasi Digital. Video kali ini kita akan coba main 10-15 menit atau 10 menit. Dapat apa nih di Roller Coin? Oke, kita mau eksperimen. Main game Roller Coin penghasil uang cryptocurrency 10 menit dapat apa? Oke, langsung aja kita mainkan gamenya setelah intro yang satu ini. Baik teman-teman, langsung aja kita masuk ke gamenya. Buat teman-teman semua yang belum tahu ini game apa, silakan tonton. Dan yang belum download, belum daftar, silakan klik linknya di deskripsi. Teman-teman langsung dapat 1000 satoshi gratis saat pendaftaran pertama. Ini aku udah 29.400 satoshi dan kemarin udah beberapa kali di withdraw. Jadi ini game terbukti membayar dan teman-teman benar-benar bisa mainkan gratis. Caranya gimana? Langsung aja teman-teman, kita akan coba mainkan game ini 10 menit dan kita akan coba lihat dapat apa aja nih. Wah, aku nggak ada. Kita pakai notebook ya teman-teman. Nah, kita udah siapkan notebook, kita akan hitung dapat apa aja. Oke, langsung let's go nih teman-teman. Kita lihat dulu di sini. Kita belum dapat apa-apa ya. Ini eksklusif soalnya. Dan di sini juga aku nggak nyelesain quest-questnya karena memang nggak ada waktu buat nyelesain ini questnya. Jadi langsung aja teman-teman. Ini adalah game-game yang selalu aku mainkan. Ini adalah pilihan aku. Jadi teman-teman bisa ikutin pilihanku ya teman-teman. Ya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kita main game yang pertama adalah Token Blaster teman-teman. Kenapa aku pilih ini? Karena 1000 power yang nambah. Oke, 10 menit dimulai dari sekarang. Let's go! Ini game kayak tembakan-tembakan gitu dan saya tuh lebih seneng pakai ini ya. Keyboard karena jadi lebih gampang aja teman-teman. Nah, ini gak ada suaranya ya. Kenapa gak ada suaranya? Nanti mungkin aku bakalan setting ya biar ada suaranya. Karena kalau gak ada suaranya kayak gini kan gak seru ya kan. Oke. Okay. Nice. Dan. Yes. Berhasil teman-teman. Oke, kita gain dan kita lihat kita dapat item atau enggak. 10 menit kita dapat item apa aja nih teman-teman. Kira-kira kita dapat miner enggak? Mudah-mudahan dapat miner biar teman-teman bisa tahu bisa dapat miner dan bisa menghasilkan uang lewat miner yang kita dapatkan dan bisa kita jual minernya. Bentar, kita audionya mana ya? Ada setting audionya nggak di sini teman-teman? Ada setting audionya nggak? Setting audionya ada nggak ya? Kok nggak ada suaranya gitu loh? Gitu. Kan nggak seru kalau nggak ada suaranya. Nggak ada setting audio kah? Nggak ada setting audio ya? Ya udah. Gak apa-apa lah ya, lanjut nanti aku tambahin musik aja. Nah yang kedua adalah Cryptonoid, karena Cryptonoid juga rewardnya gede. Jadi Token Blaster ini rewardnya 1000, Cryptonoid juga 1100, gede banget. Jadi aku pilih dua game itu karena karena punya reward yang gede ya teman-teman. Dan gampang juga, jadi kita hemat waktu, nggak terlalu random gitu. Mainnya kalau random itu teman-teman nggak jelas gitu ya. Teman-teman rewardnya kecil, mainnya kelamaan. Tapi kalau game-game yang aku pilih ini teman-teman itu mainnya sebentar tapi rewardnya gede gitu. Jadi maksimalin potensi yang ada ya. Oke, kita dapat apa nih? Mudah-mudahan kita dapat item ya teman-teman. 10 menit nih ya. Ini game kedua. Berapa kali kita bisa 10 menit main game? Ah, nggak dapat apa-apa teman-teman. Oke, lanjut lagi. Berikutnya adalah token silver. Token silver ini 588 poin rewardnya. Tetapi ini gampang banget, easy banget. Jadi aku milih game ini buat mempercepat waktu. Sambil nunggu yang tadi itu loadingnya selesai. Gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja ini loncat-loncat kayak gini. Ini ada koin Doge kita ambil. Semua koin yang ada di sini diambil. Ya semakin cepat, semakin banyak yang kita ambil, semakin cepat game ini selesai. Karena kalau dilewatin kayak gini, dilewatin itu nggak selesai karena kita butuh poinnya ya teman-teman. Di sana ada poin tuh 350 dan 420 dan sebentar lagi mungkin selesai. Boom. Oke, satu kali lagi ini selesai. Dan selesai. Oh belum, satu kali lagi mungkin. Sesuai poinnya teman-teman. Nah, 630 poin. Oke, apa kita dapat item teman-teman? Dan itemnya semoga kita dapat ya 10 menit. Kita dapat berapa item nih? Kita coba lihat 10 menit dapat berapa item tangan. Ah, masih kayak gitu, belum dapat item. Ini sebenarnya udah mulai bisa dimainin lagi, tapi coba aku next game. Ini juga seru ya gamenya. Nah, Dr. Hamster ini juga lumayan 500 points ya teman-teman. Dan gampang banget, cepet banget main game-gamenya.
Nah, ini kita tinggal flip. Nah, kan selesai. Udah, berapa detik doang, gak nyampe 1 menit gamenya selesai, tapi kita punya setengah power, 500 power gitu, maksudnya lumayan. Oke, jadi silakan teman-teman ikutin gamenya kayak gini ya caranya. Pilihin game-game punya aku aja. Yah, masih dapat kayak gitu ya, belum dapat item. Crypto Hamster juga salah satu pilihan yang sering saya mainkan teman-teman. Dan ini gampang banget, ini bisa sambil satu tangan doang gitu ya. Nah ya, kayak gini, dan kita lihat nggak ada musuh level 1, tapi powernya udah lumayan. Gampang banget, nggak nyampe 1 menit deh kayaknya udah bisa selesai ya teman-teman. Set, set, set. Oke, selesai tuh, dapat 1000 poin. Jadi itu adalah pilihan-pilihan game yang biasa saya mainkan biar efektivitas waktu tenaga yang kita keluarkan itu lebih sedikit tapi poinnya lebih banyak. Wah, belum dapat item juga teman-teman. Nah, yang terakhir adalah Floppy Rocket. Kenapa Floppy Rocket? Walaupun poinnya sedikit sambil nunggu yang tadi, ini itu cukup. Jadi nanti itu muter sendiri teman-teman, dan ini gampang banget. Jadi game-game yang kayak gini itu gampang banget. Ini adalah yang selalu saya pilih karena nanti di level 4 itu kita nunggu muter tuh selesai. Jadi ini selesai, ini semua selesai sampai sini, ini baru kebuka. Next gamenya baru kebuka, nanti saya tunjukin lah ya. Ini hati-hati, jangan ngeklik di tengah-tengah, nanti takut ke restart gitu ya. Udah dapat selesai gamenya malah ke restart, kan rugi ya. Rugi waktu ya teman-teman. Nah kalau aku di sini fokus ke Bitcoin ya, fokus ke Bitcoin. Ini udah bisa, belum dapat lagi. Nah, jadi di sini Floppy Orange selesai, ini baru kebuka. Jadi ini selesai, ini baru kebuka. Ini selesai, ini baru kebuka. Itu nanti di level 5. Jadi ini muter terus non-stop teman-teman. Oke, lanjut ya. Token Blaster kita baru akan masuk ke menit ke-5 teman-teman. Dan kita biarkan saja sampai selesai ya, 10 menit. Apakah kita bisa dapat item atau enggak. Karena aku jujur udah lama nggak mainkan game ini. Walaupun ya tetap menghasilkan. Jadi aku udah dapat passive income dari sini. Lumayan ya, passive income yang lumayan. Oke, belum dapat juga ya kayaknya. Coba mudah-mudahan dapat ya. Oh, semoga dapat, semoga dapat semua. Dan aku bakal beli lagi sih, baru ada 65 RLT lagi, belum aku beliin. Dah, belum dapat juga, teman-teman. Apakah 10 menit kayaknya nggak bisa dapat item-item yang bisa kita jual untuk mendapatkan RLT, dan RLT-nya nanti kita kumpulkan untuk membeli miner yang agak mahal gitu ya, teman-teman. Jadi fokus aja beli, bukan beli miner yang agak mahal, sorry. Fokusnya itu nanti RLT-nya dikeluarin hanya untuk ikutan season pass aja teman-teman. Karena itu yang paling worth it menurutku ya. Karena kalau beli-beli miner itu nggak worth it kecuali memang diskonnya gede-gedean. Ayo dong, dapat itemnya dong. Masa nggak dapat itemnya sih? Aku udah nunggu, udah 5 menit nih. Belum dapat item juga. Wow, token super ya, lanjut. Oke, kita lanjut ke token super. Token super ini juga tuh ya, lumayan ya, gampang banget nih, cuma klik-klik doang. Kalau di handphone ya cuma di sentuh-sentuh doang layarnya, itu dia bisa naik ya teman-teman. Nah, kayak gini. Roller coin tuh ada tulisannya di gedung sana, roller coin gitu. Nah, ini emang agak ngeselin karena levelnya masih awal, jadi agak lambat. Kalau saya lebih seneng kalau dia ngebut ya teman-teman. Nah, jadi bisa cepat, lebih cepat selesainya. Nanti di level yang besar itu lebih cepat selesainya dan tetap mudah ya. Cuma klik-klik doang. Nah, kan selesai. Oke, kita sudah mau memasuki waktu 6 menit kita saat main game. Dan apakah kita dapat item yang bisa kita jual? Oke, belum juga teman-teman. Belum juga dapat item ya teman-teman. Wow. Kayaknya gak cukup 10 menit untuk dapetin item nih. Oke, kita coba kayak gini, dan aku coba selesai ini dan ini. Oke, nice. Oke, dan aku coba ini di sini dan selesai. Oke, gampang banget ya. Kurang dari 1 menit gamenya udah selesai, lumayan cepet banget nih. Yuk, waktunya sudah masuk ke 7 menit ya teman-teman. Bahkan nanti kita dapat item, malah dapat reward naik level dong.
Oke, lanjut langsung crypto hamster yang kita ngebut aja teman-teman biar cepat selesai. Go, let's go. Oke, okay, nice. Boom, 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 boom. Wow, aku nggak lihat itu. Ya, untung nggak double dead. Kalau double dead rugi ya teman-teman. Guys, oke, okay, nice, selesai 1000 aja poinnya. Kan keren ya kan? Cepet banget dapat poinnya. Game pilihan ini ya, game pilihan. Oke. Okay. Masih belum dapat item dong ya. Masih belum dapat item teman-teman. Oke, okay, lanjut ke Puppy Rocket teman-teman. Kita mau jalan-jalan mencari perumahan di planet Mars ya. Siapa tahu kita dapat perumahan di planet Mars ya kan, lumayan ya kan, buat jadi penghuni pertama di planet Mars. Oke, siapa yang pengen tinggal di planet Mars teman-teman bareng Elon Musk? Namanya udah jelas banget ya, Elon Musk itu udah keren, udah bener-bener kayak masa depan gitu loh. Kayaknya zaman dulu nggak ada deh namanya Elon Musk itu, dari mana gitu ya dia punya nama Elon Musk. Ah, nggak dapat item juga dong. Apakah sekarang item emang susah ya? Kalau dulu perasaan aku cepet banget dapat itemnya nih. Atau cuma perasaan aja ya, sama aja sebenarnya. Coba komentar teman-teman yang sering dapat item nggak? Ada nggak di sini teman-teman yang sering dapat item di game Roller Coin ini? Oke, okay, udah ini gampang banget. Aku kesalahan gitu ya, malah nggak ngelihat. Pum, 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 pum. Oke, okay, nice. Oke, okay, nice. Apakah kita dapat item satu aja gitu loh? Apakah kita nggak dapat item satu acan? Apakah kita harus main satu jam buat dapetin item? Mungkin nanti kita next kita bakal coba satu jam ya teman-teman. Ataukah memang levelnya kalau di level rendah nggak dapat item? Apakah levelnya harus level 5 dulu baru dapat item? Mungkin nanti kita akan coba ya teman-teman. Supaya dapat item itu gimana gitu loh. Kalau dulu aku sering banget dapat item ya. Makanya kemarin kita coba jual satu ya dengan harga 5 RLT. Lumayan ya, 1 RLT itu $1 loh. Sekarang dolarnya naik terus ya, 15.300. Jadi lumayan duitnya teman-teman. Oke, okay, apakah kita dapat teman-teman? Kita sambil cek dulu udah berapa lama kita record. Oke. Okay. Kita udah 10 menit sebenarnya. Oke, ini yang terakhir deh. Yang terakhir ya, sampai levelnya 22222 ya teman-teman. Oke. Okay. Sambil 2222. Semoga bisa naik level. Sorry salah. Semoga kita bisa dapat item-item gratisan yang nanti bisa kita jual ya teman-teman buat dikumpulin RLT-nya dan dibeliin miner-nya teman-teman. Oke. Okay. Ada suara burung kedengeran gak ya? Coba komentar yang kedengeran suara burung. Itu burung asli di samping rumah guys. Ada burung liar yang hinggap di jendela dan bersuara. Ah, gak dapat juga teman-teman. Kayaknya udah dulu deh nih. Terakhir nih Dr. Hamster, Crypto Hamster, Puppy Rocket level 2 semuanya dan selesai ya. Nah ini verifikasi. Ini takutnya nanti yang main tuh robot, sehingga harus verifikasi. Oke, okay. Ini buang aja. Ini juga buang aja. Ini dapat, ini buang tapi lumayan. Nice. Dapat, nice. Oke, okay, nice. Nice. Dan selesai teman-teman. Oh, belum ya. Selesai. Yes, beres. Kurang dari setengah menit itu ya. Gampang banget ya, enak banget mainkan game ini. Jadi kita dapat power, powernya dapat, itemnya belum dapat ya. Oke, okay, itemnya masih belum dapat juga sampai detik ini. Siapa tahu Crypto Hamster sama Puppy Rocket nih terakhir loh ya. Siapa tahu kita dapat. Oke, okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nice, 1000. Wow, segar ya. 1000 poin aja ya. Lumayan. Oke, dapat dong please buat konten nih. Enggak dapat dong. Oke, ini yang terakhir, teman-teman. Terakhir ya, Papi Roket mencari perumahan di Mars bersama Elon Musk. Oke, apakah kita dapat item dalam 10 menit sampai 15 menit? Berapa lama kita main game, teman-teman? Mungkin udah 12 menit. Dan apakah kita dapat, teman-teman? Apakah dapat? Tidak. Enggak dapat, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita enggak dapat item yang kita inginkan, dan kemarin aku jual miner juga kayaknya belum laku ya. Jual minerku belum laku, tolong dibeli nih 4,8 RLT ya. Kenapa belum laku? Karena kemahalan ya, teman-teman. Sengaja aku jualnya kemahalan. Buat ngetes doang. Oke, mungkin itu aja, teman-teman. Semoga bermanfaat nih video ya, saya ngetes main game 10 menit, 15 menit ya, dan ternyata tidak dapat itemnya. Wah, sayang banget. Oke, sampai ketemu lagi, teman-teman, di next video cara menghasilkan uang gratisan.